10 negara paling ramah di dunia. Negara mana yang memiliki keramahan di dunia ini? Ternyata Indonesia termasuk negara paling ramah di dunia. Selain Indonesia, masih ada beberapa negara lain. Fiji. Orang Fiji terkenal mampu membuat pelancong asing merasa disambut. Karena itu, orang Fiji sering dianggap sebagai orang teramah di dunia. Tambahan lagi, negara ini memiliki pulau dan laut yang cantik, titik menyelam kelas dunia sampai kuliner. Samoa. Negara kepulauan di Samudra Pasifik ini bersaing ketat dengan Fiji sebagai negara teramah di dunia. Di situs pencari Google, Fiji memang lebih banyak disebut-sebut. Namun pelancong dapat tenang datang ke Samoa karena disambut penduduk yang hangat dan ramah hingga mampu meninggalkan kesan yang mendalam bagi pendatang. Amerika Serikat. Walaupun berbagai citra buruk yang melekat di negara ini, orang-orang Amerika selalu menyambut pelancong asing, serta membantu para turis asing untuk mengenal tempat-tempat terbaik di negara tersebut. Malawi. Orang Malawi dikenal sebagai orang teramah di Afrika. Benua Afrika terdiri dari banyak suku. Di Malawi, banyak suku dapat hidup harmonis berdampingan. Orang-orang Malawi senang mengundang orang asing ke rumah mereka. Walaupun negara ini kecil dan miskin, namun mereka berbesar hati dan sangat terbuka menyambut pelancong asing. Turki. Orang-orang Turki memiliki reputasi tak tertandingi kalau berbicara mengenai ramah tamah. Apalagi dilengkapi kekayaan kuliner mereka, garis pantai yang cantik, dan situs-situs bersejarah. Bersiaplah menerima sambutannya hangat, bercangkir-cangkir teh yang disuguhkan, sampai waktu yang disediakan untuk mengobrol dengan orang asing. Skotlandia. Semangat juang orang Skotlandia membuat orang-orang Skotlandia menjadi pribadi yang terbuka, penuh semangat dan humoris. Biasanya sikap mereka ini membuat pelancong menjadi mudah dekat dengan mereka. Irlandia. Setelah berbagai kekacauan yang pernah menimpa Irlandia, membuat orang-orang memiliki humor bernuansa seperti komedi hitam. Mereka juga memiliki sikap terbuka pada orang asing. Orang Irlandia terkenal mampu mencari waktu bersenang-senang bahkan di kala susah. Saat ini orang Irlandia terkenal pula memiliki sifat optimis dan percaya bahwa tidak ada yang tak mungkin. Thailand. Sebagai salah satu negara paling sering dikunjungi di Asia Tenggara, Thailand menawarkan pantai dan pulau yang cantik, makanan yang enak, dan wisata belanja. Selain itu, orang Thailand juga mudah bergaul dan murah senyum. Vietnam. Bom dan perang seringkali menjadi citra dari negara Vietnam. Kenyataannya, mereka telah meninggalkan hal-hal tersebut di masa lalu. Saat ini orang Vietnam dengan ramah dan penuh senyuman menyambut kedatangan para pelancong asing. Indonesia. Sangat susah menggeneralisasi negara Indonesia karena negara ini memiliki beragam budaya. Namun satu hal yang pasti, pelancong akan disambut dengan senyum lebar dari penduduk Indonesia yang wilayahnya terbentang luas dari Aceh sampai Papua. Ramah menjadi sifat dasar orang Indonesia dan memiliki ketertarikan kepada para pendatang.
mereka selalu menemukan waktu untuk berhenti beraktivitas sekedar menyapa dan bertemu orang asing. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.